dulu, terus kita masukin ke sini ya. Bikin lempeyek laron, ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya kali ini. Pada kesempatan video kali ini saya akan masak apa namanya laron goreng atau laron dibikin rempeyek. Karena sekarang kan ini musim penghujan ya. Jadi ciri-ciri musim penghujan telah tiba itu dengan adanya atau keluarnya laron, nah gitu ya. Nah tak sepil video ini mau marah ya. Jadi oke, lanjut baik. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe bagi yang belum subscribe ke channel ini supaya kita atau kami itu semakin semangat. Oke, lanjut ya. Langsung aja kita persiapkan bahan-bahannya yang kita bikin adonan dulu sini. Bikin adonan dulu ya. Terus jagung enak. Terus kepentong-pentong ya, ngising. Kamu tahu ngising? Enggak tahu kan ngising kan? Kurang ngerti lah. Dan ini adalah tepung beras ya. Biasa di warung-warung terdekat itu banyak. Tapi kalau tempat saya susah. Harus beli dulu. Itu ya ratu ku ya gawe dewe kangel. Kita tuang dulu ya. Ini apa namanya? Tepung. Sebelum dituang, kita nah ini nggih. Ini itu kiek itu sama aja ya. Ini itu kuek sama aja. Ini udah saya bersihkan tadi ini spill. Cara bersihkannya kan spill. Nah, nggih. Ini adalah laronnya. Ini sudah mati karena sudah disiram banyu hangat ya. Banget baru kita ini apa mau lihat mau dicobain dulu ya eksperimen ya, ya mentah kain apalah kenapa nih gue kena godongan barang aduh bismillahirrahmanirrahim mentah nyobain mentahnya mentah tapi dibersih ya cokro bulu nyelak mangkene kok bismillahirrahmanirrahim. Enak kabin ih orang tel kowe ora cicipi ora cicipi di mok bi ya ora ilok aja mo cicipi enak ya hah enak enak lah kok ayo mau dimana di bagus diletak nang tak ngomong ngomong enak lu tak nang stres kowe enak lah mentah kain doyan langsung aja kita siapkan dulu ini bahan-bahannya ya. Duh, ngumpet ngumpet ya. Melak nang kene kemlenyer. Enak lah. Langsung aja kita bikin. Tak lupa ini kita kasih bawang putih biar apa? Supaya mambunya seger. Kasih ke sini ya. Kita cacah dulu supaya gampang dibebeknya karena enggak ada ulekan dan enggak bau ulekan. Kita kasih ini kuning-kuning seperti apa ini? Wortel. Ini namanya adalah kencur. Salah. Ini namanya apa sih, Char? Anu kunir. Jas. Ngomong kotor. Langsung ini kasih apa mbuke jenenge? Perdi jenengi. Anu ulekan piye? Gue bersih di sini ya iya karena nggak ada ulekan ya walaupun mak silit itu apa bu kita cuci dulu pakai air bersih itu manfaat guys ini serba guna gitu berarti ini bubuk dulu dihaluskan bumbunya sederhana lur cukup ini tiga macam ini aja kakin kunir lah bukan letak kita ini kayak jamu kalau gawe gorengan malah kayaknya jamu kok lindung guys dan ini karena musim penghujan ini ciri-ciri musim penghujan itulah adalah keluarnya serangga jenis laron misalnya kayak gue itu adalah ciri khasnya musim hujan juga salah satunya ya enggak
harus tamat. Ini salah satunya musim penghujan telah tiba. Nah, oke, telang. Orang gawa ulekan kain. Kurang si jitok kencur, jangannya enak banget ditarik kencurmu ya. Kita sarana. Dan kita mau coba cari kencur dulu ya. Kencur ge. Warna maning ya. Dan ininya juga bisa dimakan, Lur. Ini daunnya. Bersihkan ya. Bersihkan, higienis loh, higienis ya. Ini adalah penambah cita rasa rempah-rempah asli Indonesia kayaknya. Dalam VOC zaman yang kanan, zaman semananya di langsung ditumbuk ya, karena enggak ada ulekan ya, kayak gini aja. Jadi multi talenan. Gue kurang tumbuk lagi. Kira-kira sudah lembut ya kayak gini, walaupun orang gawa kayak wong lanangnya kudune kayak gini bisa lembut orang ngendelna matok sing simpel simpel turane. Lalu kita masukkan ini ya, apa itu nih, ini cucret mancret. Kalau sudah mancret itu sudah enak. Oke, iya. Bikin seperti ini ya, loh mencorot ya, kasih penyedap rasa, iya kayak nyong cek, secukupnya saja ya, jangan banyak-banyak, tapi kira-kira telung sendok lah, dan bunyok-bunyok telung sendok. Lalu kita masukkan ini air laut ya, ini adalah air laut, itu yang di aku air tawar, ini adalah air laut, nih. Aduk-aduk lagi sampai kira-kira merata, langsung kita cicipin saja ya. Sulit caranya seperti ini. Pas. Rasa kencur. Enak sekali nih. Gurih kok. Yang terakhir kita masukkan ini adalah apa namanya? Nah, ini nggih, deleng nggih. Laron. Oke. Ini adalah laronnya. Ih, ngkut-ngkut kita masukin ke sini ya. Ini adalah makanan orang dulu itu seperti ini. Ini ada apa itu namanya? Kita aduk-aduk. Nah, ye. Ini adalah rempeyek laron ya, bahannya Lur ya. Sudah segini. Lalu kita bikin apinya ya, musim penghujan ya Lur, kita manfaatkan ranting-ranting godongan yang sudah kering ini seperti ini. Begini ya, jadi langsung kita masukin ke sini ya, kita taruh ini klutang, nah kayak gini ya. Baru kita masukin ini adalah minyak, aduh kita masukin minyaknya, aduh segernya. Nah, masukin jelanta guys, mandek dong, mandek gitu eh. Kukusnya pada mengono, dan ini kukusnya ngajak gendut ya. Baru kita masukin aja langsung ini pakai solid sadanya. Gini ya. Kayak apa? Rempeyek. Ini bikin rempeyek. Apa namanya? Laron. Oke, barak mangan aja. Bikin rempeyek laron, ge. Liatin blubuk-blubuknya ini, guys. Ini rempeyek laron ya. Ini apinya harus stabil. Stabil. Lihat sini Lur, ini udah mulai mengering dan ini warnanya cantik sekali nih Lur ya. Nah, oke.
gini. No, lihat kerap kayak kerap ge, deleng parak nangane. Ge. Deleng ge. Ge. Ge, pating kerpupung ge. Nanti kamu doyan, Jar? Doyan dong. Doyan. Oh, doyannya pengeten ge. Kita tungguin ini sampai kering. Ini kayaknya udah kering ya. Ini sudah cukup lah. Kita entas saja ini seperti ini. Kayak larun. Alarm kayak larun. Minyaknya kita tuntaskan dulu sebentar. Ini nih lihat. Nah, enak sekali nih. Waduh, wanginya. Nih, kita taruh sini dulu. Bikin lagi nih. Ini masih banyak adonannya ya. Bikin lebar aja ya biar sekalian biar nggak kelamaan. Bikin lebar ini harus kita cuci ya, saya nanti mau bikin sambal bu ya, curhat sedikit. Yang mana adalah sambel ala-ala nang alas. Yang penting anak kleter-kleter lah. Umanin beraku penting anak kleter. Kayak bikin sambetan ya, Lur. Saya udah mau ini kloter terakhir penggorengan kayaknya sudah matang, kita angkat. Angkat saja begini. Nih, lihat. Di sini. Nah, oke. Okay. Ini di sini adalah oke. Ah. Enak. Rasa kencurnya dominan banget. Kita dinginkan dulu seperti ini ya. Oke. Ini kita tes kriuknya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tes kriuknya ya. Rasa kencurnya itu dominan. Kita pakai nasi ya. Enak. Wajib cobalah nek rempeyek kayak gitu, man. Kita pakai sambal ini, bismillahirrahmanirrahim. Enak, teman. Rasa kencur juga. Kayak tawon ya, kayak sang tawon. Persis. Tapi gitu lah. Kita makan yang dingin dulu karena yang panas itu panas banget. Lekit di mulut. Sempurna. Nggak pernah kayak makan itu kalau dikasih nasi. Kasih sambal itu sudah jadi. Ya, apalagi ada yang gini ya. Belum orang. Beli banget lagi. Rasanya. Kalau di televisitor indok ngomong. Ini ya. Ada gurinya. Ada rasa ini ciri khas ininya tuh, kemlenyar itu enggak hilang si apa larunya. Rasa kencur dominan banget karena tadi saya banyakin. Rasa yang lain itu ya gurih-gurih lah seperti gorengan yang lain. Enak banget kan? Ini bisa? Kopai lah. Ini bisa. Lang kopai. Kan ngerti suaranya. Jadi biar, oke, apok, enak kan asli kan, rasa kencur ya, enak loh, enak bok, enak, enak sumpah, enak ngong, sayuran banyak pada umumnya,
cuman yang bikin ini kan ini. Bikin beda itu apa namanya, isiannya atau toppingnya. Nah, biasanya kan kacang, kalau nggak kacang ya udang, kedelai, buah-buahan kedelai ya kayak gue lah, buah-buahan apa namanya, banyak buah-buahan orang apa. Oh enggak lupa juga slogannya itu ya dulu. Kalau enak oleh lingga papa, tapi nek lara kelingan rama, slogan utama ya. Tertawa hilang. Enak aja gitu dengan sampah-sampah belas menang. Anteng. Enggak gagal lupa pertama coba ngalo. Recommended, wajib dicoba bagi yang penasaran, karena setiap orang perut dan lidahnya itu beda-beda, jadi ada yang doyan, ada yang enggak. Enak kan? Enak. Maling kok? Kampung. Nong disit. Iya. Sunting sing nangar parik. Pasti. Man kok sekali enak pembacaan, orang rasa itu kan hilang. Di sini warung. Utama itu. Terus, ngebedi aja. Alhamdulillah, rasanya kencur. Dominan kencur ya sumpah. Gurih nampol. Asli enak banget. Kenyah. Orang bakal gagal man. Sumpah ya, baru. Seperti biasa nasi nambah sedikit ya, karena saya itu makanya kalau udah ada sambel itu nggak pernah gagal. Penting sambel ya. Sambel apa-apa ini sambel. Lagi tambah lagi. Kayak tawon. Persis lah. Kayak tawon. Panci. Kalau pacar mau, ngono doyan kayaknya. Wis mateng, wis garing. Lempeyek mokal. Iya, ternyata rasanya gurih, gurih-gurih nyoy. Lupakan gagal, kan dikasih kencur tadi. Lempeyek itu kuncinya satu. Cikur juga. Jadi ada seger-segernya. Apa mending ditambahin daun jeruk. Lebih nikmat. Enak lagi. Tas kriuk. Kalau gagal lagi. Pokoknya yang penasaran, kalau di tempat kalian itu ada nggak? Saya penasaran itu taron itu yang kayak gini nih. Kalau di tempat saya itu alhamdulillah masih ada. Kan dari zaman nenek moyang saya lagi di sana lagi. Yang namanya laron itu sudah dikonsumsi dari dulu. Kadang disangrai doang. Kadang yang ada dibikin seperti ini. Kadang ada yang dibikin serundeng. Mungkin di tempat kalian masih nggak lazim ini makanan seperti ini. Tapi di kampung saya itu hampir rata-rata orang dulu itu pada suka. Atau orang-orang tua, seumuran orang tua saya itu pada suka. Tapi kalau udah ke saya itu udah mulai hilang dan katanya jijik. Total ini makanan dari dulu.
jangkrik misalnya, kayak kemarin jangkrik sejenisnya lah, serangga-serangan, belalang gini, macam-macam gini rasanya, beda-beda tipis. Kalau untuk soal rasa beda-beda tipis, tapi kalau predominan itu mirip-mirip semua. Pokoknya tawon itu, tawon ya ini nih. Tapi saya ini pertama jujur ya, dari kecil saya baru ini makan ini, dan ternyata enak. Tadi dikonsumsi yang masih belum jadi begini juga enak. Balai lolo. Sambel-sambel, mungkin kalau sambelnya yang lebih nyemek lagi sambelnya, bukannya seperti ini. Kayak sambel tomat atau sambel terasi, kayaknya lebih enak lagi tuh. Sambel. Ini kan sambel ala kadarnya, cuman bawang, lombok, penyedap rasa dikit, sama ini. Kloter terakhir. Habis. Jangan lupa seperti saya. Sudah 12. Alhamdulillah. Pokoknya ikuti terus video kami selanjutnya. Jangan lupa kritik dan saran tulis kolom komentar. Like, komen, share dan subscribe. Silakan. Kalau ini bermanfaat untuk kalian, tolong di-share. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Buat semangat saya dan kawan-kawan. Oke, terima kasih, matur nuwun. Ini enak sekali. Ini mau dihabisin di belakang. Karena ini udah kepanjangan. Pokoknya matur nuwun. Assalamualaikum. See you.